Kota Jambi saat ini memiliki banyak atlet yang berprestasi di berbagai cabang olahraga yang mengharumkan nama Kota Jambi dalam berbagai ajang, baik nasional maupun internasional. Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi meminta pemerintah Kota Jambi untuk mengakomodir para atlet tersebut dalam mencari lapangan pekerjaan. Kota Jambi saat ini banyak memiliki atlet dari berbagai cabang olahraga yang berprestasi dan mengharumkan nama Kota Jambi pada ajang olahraga tingkat nasional maupun internasional. Terkait hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat mengakomodir kebutuhan para atlet-atlet yang berprestasi di Kota Jambi ini. Disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan yang meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat memfasilitasi kebutuhan para atlet dari berbagai cabang olahraga di Kota Jambi ini. Absor juga berharap pemerintah Kota Jambi dapat menjembatani atau merekomendasikan para atlet yang membutuhkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kota Jambi. Ya, pemerintah kota hendaknya ya mengakomodir atlet-atlet yang berprestasi agar mereka lebih semangat, ya kan? Seperti contoh, ya ditempatkanlah kalau memang itu sudah tamatan, sudah selesai SMA-nya, ditempatkan kalau memang mau kerja di perusahaan-perusahaan swasta di wilayah Kota Jambi ini, bisa ya kan dipanggil seluruh perusahaan-perusahaan agar menerima atlet-atlet yang berprestasi semua cabang olahraga. Agar memang ketika mereka memperjuangkan Kota Jambi ini tidak sia-sia. Sandi, JEK TV, melaporkan.